Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada hari ini kita akan mengoplos cat katila dari Dulux dengan warna hijau. Kita pilih di sini warna hijaunya yang paling cerah. Ini kita udah ketemu warnanya, yaitu Grand Strip. Kita akan oplos menggunakan mesin oplos Dulux. Kita buka aplikasinya, keluar tampilan seperti ini. Selanjutnya kita pilih Dulux Katilak interior. Setelah itu kita masukkan nomor warna tadi, keluar pilihan seperti ini. Selanjutnya kita pilih ukurannya, kita ambil yang 5 kilo. Nama di sini Grand Strip RM, artinya Grand Strip Ready Mix. Ini biasanya warna ready, mungkin kali ini karena warnanya kosong kita oplos. Setelah itu produk di sini tertulis Dulux Katilak interior. Base di sini tertulis T911CV, dengan arti base-nya menggunakan base C. Untuk size 25 kilo. Dan untuk warna, kita bisa lihat di sini warna yang digunakan. Nah, di sini ketemu warnanya, ada 4 warna untuk mengoplos, yaitu merah, hijau, kuning, dan putih. Kuningnya tidak terlalu tua. Kalau yang tua itu biasanya kuningnya YOX. Yang ini kuningnya kuning biasa ya. Sebelum mulai proses pengoplosan, kita lihat dulu ketersediaan warna apakah cukup. Seandainya warna, sepertinya warna yang kita butuhkan masih dalam keadaan cukup. Kita lanjut selanjutnya ke proses pengoplosan. Yang banyak dibutuhkan di sini adalah warna hijau dan putih. Selanjutnya warna merah dan warna kuning. Beginilah proses memasukkan tinta ke dalam base cat yang akan kita oplos. Dimasukkan satu demi satu, dimasukkan warna demi warna hingga selesai. Setelah prosesnya selesai, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu proses mixing di mesin mixing yang telah ada. Kita tutup cat yang telah dimasukkan tinta tadi. Jangan lupa tutupnya kita kencangkan dulu
kita tutup rapat-rapat agar pada saat mixing tidak terjadi tumpahan cat. Kita masukkan ke dalam mesin mixing. Jangan lupa pengamannya kita pasang agar tidak ada risiko terjadi pada saat proses mixing. Oke, selanjutnya kita mulai start. Proses mixing telah dimulai. Kita bisa tunggu beberapa saat hingga proses ini selesai. Warna hijau grand strip ini cocok digunakan untuk di dalam ruangan yang membawa kesan sejuk, dingin, dan menyenangkan. Kalau untuk beberapa pelanggan ada menamakan warna hijau ini hijau daun atau hijau daun pucuk pisang. Warna ini tergolong warna yang laris karena membawa kesejukan bagi ruangan yang setelah dilakukan pengecatan. Proses mixing selesai, kita lihat hasilnya. Kita buka perlahan-lahan tutup cat yang di dalam kaleng ini. Proses ini wajib dilakukan untuk melihat hasilnya agar tidak terjadi warna yang tidak sesuai dengan pilihan pelanggan. Kita lihat warnanya sesuai dengan yang dihasilkan, berwarna hijau segar. Setelah warnanya oke, kita ambil sampel untuk kita letakkan di atas tutup dan kita masukkan ke dalam buku pelanggan. Proses mixing selesai, warna yang kita inginkan telah kita dapatkan, dan kita tutup kembali tutup dari cat ini secara hati-hati dan jangan sampai ada posisi yang tidak pas dan mengakibatkan kebocoran.